Assalamualaikum, ini mau pemupukan mentimun yang kedua kalinya ya. Pakai mutiara Pak Tani NPK 16-16. Kasih satu gelas ya. Kasih air Pak Tani juga. Dikasih segelas ya. Kemudian saya kasih KNO merah. Saya kasih 3 sendok ya. 3 sendok makan. Terus saya kasih pupuk mikrotan ya, super mikro dan makro lengkap. Saya kasih 1 sendok ya, sendok makan. Saya juga menggunakan kalsium natural ya. Saya kasih 3 sendok makan. Ini untuk 20 liter air ya, dirigen kocor. Terus saya aduk sampai bercampur semua ya. Oke, langsung saja saya tuang ke jerigen kocor ya. Usahakan kalau pemupukan itu tanahnya basah habis hujan, kalau enggak habis dikocor ya. Oke, langsung saya aplikasikan ya. Kira-kira setengah gelas kita pakai untuk satu pohon mentimun, dan jangan sampai mengenai daun.